banyak orang bertanya ke saya, Pak, biasanya suka ngapain sih saat sedang santai? Sekarang saya bersama dengan rusa-rusa yang ada di istana. Ada kurang lebih 409 rusa-rusa yang ada di sini. Dulunya ada lebih dari 600 rusa, tapi banyak daerah yang meminta, sehingga banyak kita kirim ke daerah-daerah. Ini saya beri makan ketela. Sehari-hari mereka makan rumput, tetapi kadang-kadang kita beri wortel, kita beri ketela seperti ini. Setiap minggu pasti ada yang beranak. Ayo, lari. Lari semuanya. Saya sekarang dengan kuda yang kita punyai. Kita punya dua kuda di istana. Ini kuda sandalwood. Nah, ini saya mau naik kuda. Kalau yang ini kudanya namanya Radabolo. Ini warnanya coklat dan saya belum berani nih naikin yang ini. Di istana kita juga memiliki angsa. Ada 17 angsa, ada 18 sendok. Ini mungkin salah satunya baru bertelur ini di bawah pohon. Ini angsanya baru teriak-teriak. Ini endoknya udah masuk kandang semua. Karena sudah agak sore. Yang ini kandang kambing. Dulu bulan Juni 2016 jumlahnya hanya 5. Sekarang jumlahnya sudah menjadi 13. Dan ini baru seminggu ini beranak lagi yang hitam. Ya, kambing-kambingnya bersih-bersih dan juga ya lumayan gemuk. Saya paling senang memberi makan ikan. Kalau pas ikannya makan itu kelihatan mereka senang sekali, dan ini memberikan rasa yang segar, rasa yang santai, rileks kepada kita. Di sini ada ribuan ikan lele, ikan bawal, ikan mas, ikan koi, yang paling banyak ikan mujair. Itu kalau pas ada waktu sedikit di istana yang saya lakukan. Ya jawabannya tadi, memberi makan satwa-satwa yang ada di istana. Memberi makan kuda, memberi makan kambing, memberi makan rusa, memberi makan ikan, memberi makan angsa.